firman barang kita ingin dikejarkan kami terus-terus lihat segera kelemahan yang tetap menangani kelemahan ibas tak sena untukkan hati kami menangani dan berbaktin ibas waktu sifat dia kita anak kami Tuhan hadir Tuhan tenang kami lah baru jika dia masuk menangani kebaktin dengan kita pertahanan aku terlebih Tuhan menangani kita sebab bagi Bapak sena Tuhan tetap semua-semua kita terlebih Bapak karena serayamu pertua bagi pendeta kami si mintin untuk bakti desa Tuhan tetap semua-semua semua pernah telah banci pastinya bakti desa kami pernah lalu ibu nanti kami bakti bakti desa Tuhan terima selalu Yesus Kristus Tuhan si juru selamat kami amin. Minggu enda, liturginta minggu apen si petelukan. Mari kita mengkat kubas kebatin, sidang kakan kata pangalong-alor as momo. Turang rasnina ibahas Tuhan Tuhan Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan, ikatakan kami majua-jua, ras selamat wari minggu manbanta kerina. Manbandu kekelun kami, sekali anda dengar kebatin ibas gereja anta enda, ikatakan kami majua-jua, kerehendu nambai keriaan manbanta kerina. Ibas benar kebatin ta, mari dage sidang keken momo, karena perdalanan perpulungan Tuhan bagai perencana, pelayanan gereja anta kubas wari-wari sirhenda. Kebatin Minggu Advent si peduakan tanggal 10 Desember 2023. Kebatin umum si pulung dilaki 23 kala, diberu 56 kala, anak-anak 3 kala. Kerinana 82 kala, kolete litbuena 510.000 rupiah. Kolete ekstra guna kebersihan litbuena 185.000 rupiah. Kebatin anak KKR, anak balita si pulung dilaki 6 kala diberu 10 kala kerinana 16 kala kolete litbena 40.000 rupiah. Kebatin anak KKR anak tanggung remaja si pulung dilaki 4 kala diberu 10 kala kerinana 23 kala kolete litbena 60.000 rupiah. Seterusnya persembahan pengatakan bujur ibas senina tulangta keluarga narasta Bapak Yana kembaran rekiteken ikijabna ibata si masu-masu maka lid keluarga lid ibas sehat-sehat ras mojajua tanda meriah ukurna ipersembahkan duit buena 300.000 rupiah enda ipakaikan 200.000 rupiah guna kas perayaan 100.000 rupiah guna kas diakoni runggun. Seterusnya Natal PJJ sektor Korinti sipulung 42 kala kolektelik bena 200.000 rupiah. Natal kategorial KKR runggun ilakokan wari Kamis 14 Desember 2023 ibenakan jam 13 entah pe jam sada ciger ingan tapulung i gereja GPKP Runggun GPKP 3 Pancur. Jadi bagai nami seken mau mobil sebab senda ibas ke corona kari kencadung kebak tinta si tambahi.
So kita kubas kata penaruh. Ibas minggu enda si bengketi minggu adpen si peteluken. Ibas minggu enda kita yajuk gunar sikap nimai kerehen raja simbelin. Si maba kedamen ras si jadi penebus man banta manusia. Ibas minggu adpen enda pe yajuk kita gelah banci nikap kendirinta guna ngalo-ngalo raja simbelin e. Ema ketubuhan Tuhan ta Yesus Kristus, kita harus mencidahkan persikapan ta subuh arah perukuran, pengerana, ras perbahanan ta ibas kegeluhan ta. Jadi ibas minggu enda kita banci datken cara sipayo guna ngalo-ngalo kerehen Tuhan ta Yesus Kristus. Sangar kata lonceng, mari ras kita ertoto ibas ukurta skala-skala ertoto si benakan. Mari radu ras kita tedis. Si puji Tuhan ibas kitab mendendenta nomor 221. Sindeken ayat sadaras dua ipandu organis ras song liderta. Kebaktin enda lid ibas gelar di bata bapa si jadi ulu pengarapenta
ibas gelar Yesus Kristus, si jadi penampat manduni ena, ras ibas gelar kesah si badia, si tetap pegegehi kita, guna nikap kendalan mantuhan. Perkuah ate ras jame ibas dibata bapa nari, ibas Tuhan Yesus Kristus nari, ras ibas kesah si badia. Amin. Perbahanan rasura-sura di bata emaka nina Johannes manbana kerina aku pridikan kam alulau tapi rehme sekala si belinen asangkan aku ngosari nalis patuna pe labo aku metunggung ia pridikan kam pagi alu kesah si badia ras api. Ikutip ibas Lukas 3 ayat 16. Terpalaskan kata di bata enda, si puji ia aluras kita ngendeken, kitab denden nomor 224 ayat si pemenah. Pujin man kemuliaan dibata. Tuhan dibata dem alu kemuliaan si meganjangna ibelang-belang duni enda. Terpujilah Tuhan ibelang-belang duni enda. Dibata sir kuasa nandangi kerina sidit ibas duni enda. Dibata kuasai duni kerina. Ipuji kami kam Tuhan. Erkiteken ikejapkan kami, maka kam kap dibata seerkuasa nang dangi doni enda ras isina kerina. Padan dibata tetap kap tahan seh rasa lalap. Padan ukap jadi gelemen man geluh kami, kam kap dibata siman pujin dingin isembah ibas kegeluhan kami. Si puji Tuhan aluras kita rende arah kitab denden nomor 3 sindeken bagian si pemenang. Thank you.
binata kegeluhan manusia ibas nimai keruhan di badan. Ibreken paksa manbanta kentisik guna rukur kerna perukuran ras perbahanan ta sedekah enda ibaslah kita arsikap lah kita megenggeng dinginlah kita sabar guna nimai keruhan di bata. Mari serenungkan kata di bata enda ibas paksa tenang si benakan. Dibata ngor padan reuh ku dunia inda gunan cidahkan kemuliaanna man kita kerina manusia keureuhna e mabadami ras keselamatan man manusia kaida ge singgo ibahandu ibas ngalo-ngalo keureuhan dibata e oh Tuhan si mabadame kuas dunia inda ngaku kami, maka kurang kami ersikap ibas ngalo-ngalo kerehendu ay. Rusur kel kami langasuk ngergakan kerehendu si mabadame dingin keselamatan man kami. La kami nikapkan pusuh peraten kami dingin mekarus kami ibas ngalo-ngalo kam. Ngaku kami, erkite-kite ken ngayak-ngayaki keriahan doni endah. Piah dungna tading keriahan si ibabaindu man kami. Sisihkan pingko-pingko talman di bata, alu ngendekan kitab denden nomor 53, si ngendekan ayat si pepena saja. Kita tedis padan libata man singakuken kinilah tungungenna dibata dem ibas ia kekelengan si tetap ibrekenna man kita manusia amin nape kita la sikap ngalo-ngalosa tapi Tuhan tetap reuh ndahi kita. Kata dibata si jadi palas man banta guna ngalo-ngalo Tuhan nina. Dage oh senina-seninaku, sabar kam ngayak ruh Tuhan. Nuhunlah sekala perjuma kuga ia sabar nimai sih jumana mereka ulih sirguna. Sabar ia nimai udan sirih nangdangi merdang, ras udan sirih kencar umpah pagi. Kampe arus sabar, tetap minkam erpengarapan, sebab wari keruhan Tuhan sehmo. Meriah ukurta ibas kita nggo ngaloken padanna, ema karende kita ibas kitab denden nomor 424, sindeken kari ayat si pemenang. Thank you.
pagulungan gundul kam. Gundare musa kita paksana ibas pengogen kata dibata bagin si pemena. Sini buat ibas Johannes mindu sada menagen kari ayat 10 siwa se 20 walo. Johannes mindu sada ayat 10 siwa se 20 walo. Mari sipayo pustakata yogeken kami jindanari setara tunggal baginda kata dibata. Johannes pridiken nuriken karena dirinya. Piga-piga kalak Yahudi sir kuasa i Jerusalem nuruk imam-imam rasuku Lewi jumpai Johannes gunanahken penungkunan. Ise kinkam situhuna Johannes langit erbual ngaku ia alu terus terang nina ngaloi aku labo Mesias si ipadan kendibada nina ka kalandai adibage ise dage kam situhuna kam kin Elia terjawab Johannes lam labo aku nungkun tole kala andai nina kam kin nabi si itimai kala e terjawab Johannes lang nina ka kala andai katakan dage isi kin kam situhuna sebab kami harus ngelapur man sinuruhkan kami turikenlah karena dirindu. Ngalui Johannes alu make ayat-ayat ibas kitab Nabi Yesaya narinina. Aku me sora si erlebuh i tanah si mesawang. Bahanlah dalan pinter gelah ia mentas. Kalak sinungkun enandai bekas kesuruhan kalak parisikap. Nungkun ka ia man Johannes nina. Adilabo kam Mesias si ipadanken dibata entah Elia. Bagepe labo kam nabi si itimai kami. Engkai maka kam pridiken. Terjawab Johannes. Aku pridiken kam alulau. Tapi tengah-tengah dunari ruh mesekala sila itandaini. Ia ruh kudin asang aku. Tapi ngosari tinali sepatuna pe aku lama tunggu. Kerina si enda jadi ibetani arah timur lau Jordan. Ilau Jordan eme Johannes mpridikan kalah. Sehjenda kata dibata. Ketuahan kalak semegikan kata dibata. Ingin simake kencai bas geluhna si tep-tep wari Maranatha. Magikan kata dibata, mari ras kita toto kita. Maranatha Tuhan pedas mereh. Kata enda Tuhan, mpetetap ukur kami. Nambah-nambahi semangat kami. Guna kami tetap mpekena-kena kegeluhan kami. Bagi singena atendu. Emaka ibas warindu sibadia enda Tuhan mekuah atendu. Sampai tindu kami tetap alu gegeh kuasa kesahdu si badia. Gelah ngasuk kel kami megiken katandu, ngalauken katandu dengan dalanken katandu. Kemahandu sinuriken surat-surandu PO Tuhan, kam si peatansa, kam si ngajarisa.
Semaka ngasuk kalian nurikan surat-surat dunang dangi krina ngawan ni perpulungan du. Ngerana dagai kam Tuhan arah kemahan du. Kami krina ngau sikap magikan katanu. Ibas gelar Kristus Yesus. Reh kami ertoto dengan ersembah man bandu. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Bahan khotbah ta ibas minggu adpen si petelukan enda. Dibuat ibas padan sindekah. Kitab Yesaya bindu 40 ayat telu seh 10 sadah. Yesaya bindu 40 ayat telu seh 10 sadah. Mari ras-ras si perdiateken pustakanta. Ras-ras kita ngogesa aku reban sorana. Lid sora erlebuh nina. Pekena dalam Tuhan ibas tanah si mesawang. Ibas gurun pasir pesikap dalan man dibatanta. Krina baluren itambusi me. Deleng-deleng ipekendit. Uru-uru jadi kendit si belang. Janah tanah si bongkak bangki jadi rata. Kenca bagi ipetangkas me kemuliaan Tuhan. Janah krina manusia radu midahza. Tuhan jine kap si erpadan kerna si enda. Lid sora erlebuh nina. Momokenlah ningkun-nungkunsa. Kai si man momonken. Momokenlah maka krina manusia. Desken dukut-dukut ngenca. Bagi rudang-rudang imbalbal. Kini ulin naken tisik ngenca. Dukut-dukut kerah, rudang-rudang pemelus. Adi isuru Tuhan kujai angin rembus. Tuhu, jelma manusia desken dukut saja kap ngenca. Dukut-dukut ras rudang-rudang pemelus kap. Tapi kata dibatanta tahan rasa lala. O Jerusalem, nangkihlah deleng si meganjang. Momogen berita si meguli. O Sion, erlebuhlah alusora megang. Momokan berita si mehuli. Momokanlah o lambiar. Momokan man kuta-kuta judah. Di batandu enggoreh. Tuhan si erdolak reh alu kini bisana. Lako jadi raja si dem alu kuasa. Nehenlah radu ras kerehena. Ibahana upah man bangsana. Desken sekala permakan. Ipe kena kenana rara sena. Alutan najine ipe pulungna krina. Anak biri-biri yang kipna. Alu manjar-anjar. Indung biri-biri i gerana. Sibar endam bahan khotbah ta. Shalom man bantak krina. Mejuah-juah. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Adi si perdiateken. Adi si perdiateken ibas penghujung tahun enda. Pak sana ke dalan-dalan ipekena. Adi megermet kita bas kusanta tiga pancur enda benggo mulai ibenaken ipekena dalan. Sindube erlubang-lubang erbatu-batu sirbahanca. Kisat kalak mentas enggo mulai ipekena. Ya, rasi bas tanah karo umumnai nan kami enggo mulai enda ipekena. Janah piga-piga waris si lewat pe. Kukuta kami kusuka makmur daerah si bolangit pe Deli Serdang pe kepe perbaikan jalan. Makam buat mulih kujenda rukur kami secara pribadi. Ras ibas mempersiapkan khotbah enda ingat kami. Oh tema ibas minggu adpen si petelukan pekena dalam Tuhan hati kami. Maka ingat kami. Ingat kami perpulungan sini kelengi Tuhan. Maka ternyata ibas penghujung tahun enda. Dalam ipekena lid kepetujunna. Makana si pemena arah pengamatan kami. Oh ternyata perbahan nang dangi tahun baru enda te kami. Nang dangi tahun baru segelah min sura-sura pemerintah enda. Makana ngolancar kari lalu lintas. Lanai terhalang lalu lintas. Sebab adina dalam pemejin banci menyebabkan mudah kecelakaan. Di lubang-lubang pebege herbahanca. Kita kecelakaan, si seharusna pedas seh, enggo reh launna seh, perbahan dalan sila mehuli.
Emakai bas minggu adpen si petelukan enda peyakap kami lid ngenda kai tena rikut kentemanta. Ya. Maka temanta ikata kena pekena dalan Tuhan. Jana ibas minggu adpen si petelukan enda memang selaku anak-anak Tuhan ibas paksa enda iaju kita guna ersikap nimai kerehen raja simbelin simaba kedamen rasi jadi penebus man banta manusia. Jadi perpulungan sini kelengi Tuhan ibas minggu adpen si petelukan enda iaju kita gelabanci kita nikapkan diri inta guna ngalo-ngalo raja simbelin harus si pekena-kena dalena segelah kai banci kita jumpa dingin endatkan kedamene endatkan kini ulin si enggo isikapkan di bata bapanta. Maka ibas minggu adpen si petelukan enda kata di bata si jadi bahan khotbahta ibas kitab Yesaya 40 ayat telu 10-6 enda ibagi kami jadi telu bagin ya. Bagin si pemena ayat telu 5 ijai kata kenalin sora erlebuh nina pekena dalam Tuhan ibas tanah si mesawang ibas gurun pasir pesikap dalam man di batanta krina baluren itambusime deleng-deleng ipekendit uruk-uruk jadi kendit simbelang janah tanah si bongkak bangki jadi rata kenca bagi ipetang kasme kemuliaan Tuhan janah krina manusia ngidahsa Tuhan jine kap si erpa dan kerna si enda arah telu ayat enda perpulungan sini kelengi Tuhan kai si jadi penekanan naman banta mulai ayat telu se ayat 5 enda mempersingeti kita bahwa kita harus mempekena dalam Tuhan jana disinen de ijenda ibas kita mempekena-kena dalam Tuhan enda adik kami ngidasa maka ayat telu kata kena pekena dalam Tuhan ibas tanah si mesawang ibas gurun pasir pesikap dalam mandi batanta krina baluren itambusi deleng-deleng ipekendit uruk-uruk jadi kendit simbelang janah tanah si bongkak bangki jadi rata enda si tuhuna perpulungan sini kelengi Tuhan nuate Yesaya nuri kenca maka enda ngerana karena uga harus bangsa Israel enda harus dipulihkan harus memulihkan diri dari dosa-dosana. Ija ibas paksa si Yesaya 40 enda jadi sada bagin si peduakan tapi deutero Yesaya ija enda situasi bangsa Israel ibuangku Babilon ia paksana itindas janah pengharapan nak nggo bene maka situ guna ayat telu se ayat 5 enda nurikan man banta karena pemulihan Israel ibas dosa-dosana nari ya ternyata harus ada hal yang kita perubahi ibas kegeluhenta tandana kita ngid mpekena dalan man Tuhan adik kami ngidah secara pribadi perpulungan sini kelengi Tuhan baluren deleng-deleng uruk-uruk dina ijenda enda iandingken kami situ huna em si man pekenan enda sebab dina iandingken kami bapa kami adi ngerana kita karena uruk-uruk ia ibas ingan si meganjang ia tanah si bongkak bangki enda peenda dehendu si mesra kak be adi nuan-nuan dayenge si serana kita nuan-nuan ije dancing pe kita ije lama zile perturah sinuan-sinuan ei makana enda iandingken kami bapa dalam diri kita manusia itulah gambaran dosa-dosa kita ketinggian hati kita kini ganjangan ukur tak kini kengenta ibas kita langgit ngikutkan Tuhan ibas kegeluhenta ibas kita melebe sura-suranta nadingken sura-sura Tuhan di batanta ras enda kelkepe ibas minggu adpen si petelukan enda si persingeti man banta perlu kel si pekena dalam Tuhan maka enda kerina harus jadi rata nina tanah si bongkak bangki indai harus jadi rata uru-uru jadi kendi maka tersehi kari sura-sura Tuhan dengan sura-suranta ibas ayat si primakan kenca bagai ipetangkas mekemulian Tuhan janah krina manusia radu nidasa Tuhan jine kap si erpadan kerna si enda
perpulungan sini kelengi Tuhan. Adi si pelajari ayat 5 enda khususna. Ibas kita pekena dalin Tuhan ne, lid kepe konsekuensina ketika dalan ne ladu ipekena. Ketika jalan itu tidak diperbaiki, tidak diberi, maka ada konsekuensina dengan kami izinna. Konsekuensina tentu arin ayat 5 ikata kena ketika jalan disiapkan ipetangkas kemuliaan Tuhan. Berarti adi dalan la si pesikap, labau si idah kemuliaan Tuhan. La si idah kemuliaan Tuhan, la si gejapkan kemuliaan Tuhan. Ema kemari perpulungan sini kelengi Tuhan. Ibas minggu Advent si petelukan enda. Jadi minggu Advent si pedua terakhir. Ya. Sope minggu Advent si peempatkan. Kita mempersiapkan diri kita. Pusuh perukurenta si pesikap. Guna ngalo-ngalo kerehen Yesus. Ya. Hari narikutkan minggu Advent enda dua hal kita berbicara. Ema kap. Adpen ngerana karena nimai-nimai kerehen Tuhan Yesus si pedua kalikan. Ras ngerana juga kita dengan Adpen Natalis artina nimai-nimai peringeti kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Jadi surat-surat amin, surat-surat dibata. Maka tuhu-tuhu min kita mempetangkas kemuliaan dibate. Tridah kemuliaan dibata ibas kegeluhenta selaku anak-anakna. Dam si jadi perayaan ta ibas minggu Advent si petelukan enda. Maka ibas ayat 6 ipetangkasna tole lid sora arlebu nina momokenlah ningku nungkunsa kai siman momoken. Momokenlah maka krina manusia desken dukut-dukut ngenca bagi rudang-rudang imbal-bal kini ulinna kentisik ngenca. Dukut-dukut kerah rudang-rudang pemelus. Adi isuru Tuhan kujai angin rembus tuhu jelma manusia desken dukut saja ngenca. Dukut-dukut ras rudang-rudang pemelus kap, tapi kata dibatan tak tahan rasa lalap. Oh Jerusalem, nangkihlah deleng si meganjang, momokenlah berita si menghuli. Oh Sion erlebuhlah alusora megang, momokenlah berita si menghuli, momokenlah oh lambiar. Momoken man kuta-kuta juda di batanu ngoreh. Bagian kedua ibas bahan khotbah ta enda. Lid ke PIJ sada perintah man bata. Lid ke PJ sada tugas ras tanggung jawab man banta. Ema ermomo kerna berita si mehuli. Ermomo kerna berita si mehuli. Ermomo gelah manusia sedar kegeluhenna ibas duni enda labo waktu si gedang enda si datang kami. Enda yang dikena ijenda karena dukut-dukut si kerah rudang-rudang si melus. Enda si tuhunan persinget iman banta lebih bahwa kehidupan kita ini hanya sementara. Rasa dina ikaitkan kami apa hubungannya dengan minggu Advent. Dalam mempersiapkan diri kita nimai-nimai kerehen Tuhan, nimai-nimai kita memperingati kutubuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Ya. Arah kita menyadari bahwa hidup kita ini singkat lagedang. Lid sadahal izinda si erkusi ibas pusuh kami ngata kenca. Maka kepe ulanai kita tertaren-taren perpulungan sini kelangi Tuhan. Ulanai kita tertaren-taren ibas kita mempekena dalam Tuhan. Sebab Tuhan rehmeh. Lanai kita tertaren-taren. Tapi asa gegeh kengasupan kepentaren silet bas kita mari. Sidahiken dahinta. Si geluhkan kegeluhan ta aru terus kita ermomo arah krina kecibal kegeluhan ta. Ya ibas minggu Advent si petelukan enda la salah akap kami. Banci kita memperobahi caran tarukur. Ya. Memperobahi caran tarukur. Memperobahi pengeranan ta. Memperobahi lagu langkah ta. Segelah kai arah caran tarukur. Arah caran tangeran aras lagu langkah ta. Terpuji termulia dengan Tuhan di batan ta. Ingin piara ije kita ngutuhu-tuhu ermomo je. Bahwa kita memanfaatkan hidup kita yang singkat untuk memuliakan nama Tuhan kita yang hidup. Ya.
Jana si pedua kenakap kami araya enam sesiwa enda. Tole mempersingati kita yang kedua bahwa labulit ngeluh rasa lalap idoni enda. Seakatan kata dibata si tahan rasa lalap. Maka selaku manusia singgelu ibas duni enda, mari minter kita bersikap-sikap pusuta lebih memperkuat iman kini tekenta. Retekna kita ya, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Jelas dikatakan ini sih. Kata dibata ngenca tahan rasa lalap ini. Jadi dengar lajar kita izidah dulu. Banyak sekali firman Tuhan sebenarnya menguatkan kita. Dan mungkin saja ibas paksa enda pe lid sada bagin-bagin kata dibata yang jadi kekuatan bagi kita pribadi lepas pribadi. Tapi hadisi baba ibas kegeluhan paksa genduri enda ibas minggu adpen khususna ibas nimai ningene. Tentu disitulah kita diuji. Yakinkah kita, percayakah kita akan firman Tuhan si itime kita, si inantikan kita enda. Tapi ibas jesaya enda akap kami khususna ibas ayat singata kenca maka kata dibata ngenca si tahan rasa lalap nina enda yang persingeti kita si tuhuna lebih mengokohkan hati kita, iman kita bahwa kata dibata lah pernah lah jadi perpulungan sini kelengi Tuhan. Tapi ibas kita nimai-nimai ibas masa hidup kita sekarang ini, hidup dalam penantian kita. Uga kita ngelem padane, tetap setia megenggeng, sembari terus termomo arah kerina kecibal ke kegeluhenta. Maka bagin si terakhir arah bahan khotbah ta enda, ayat 10 se 10 sada. Ayat 10 se 10 sada, nina Tuhan si erdolat ruh alu kini bisana. Lah kau jadi raja sidem alu kuasa. Nehenlah radu reskerehena ibahana upah man bangsana. Desken sekala permakan ipe kena-kenana rara sena. Alu tanna jine ipe pulungna kerina. Anak biri-biri yang kipna. Alu manjar-anjar indung biri-biri igrana. Dua ayat terakhir si jadi bahan khotbah tak enda perpulungan sini kelengi Tuhan. Enda nuriken kerna kerehen Tuhan. Nuriken kerna Tuhan sireh alu kinim disana. Jadi raja sidem alu kuasa ras kinim disana. Jadi enda jadi sada penekanan kal si tuhu naman banta. Labo kuasana ngenca si teridah ije, tapi pe keleng Athena. Keleng Athena, ija-ije kata kenan rai, ipe kena-kenana rara sena, ipe pulungna, iang kipna, jana indungna, igra na alu manjar-anjar. Ini sebenarnya nuri kenman banta, uga kerehen Tuhane. Ncidahkan kini bisana, ncidahkan kuasana, dengan cidahkan keleng Athena nangdangi kita manusia. Sehmaka ibahas kerehena pagi, masa-masa nimeta, masa-masa penantian kita telah berakhir. Jadi perpulungan sini kelengi Tuhan, enda isah senaman banta, jana ibas minggu adpensi petelukan enda tole mengingatkan kita, lebih menyemangati kita, gelah ngasuk kita pekena dalam Tuhan, harus si ingat si pertama, maka dibata nikapkan kinulin man manusia, sebab di si ingat Tuhan kita datang, dia memberikan kebaikan-kebaikan. Berikan kini ulin ibas kegeluhenta. Maba manusia kubas kemuliana. Enda empat tetap ukurta. Nambahi semangatta, maka kita benar-benar bersikap alu tutus. Hadinan bagi kata pemenas, katakan kami indah ibas paksa genduari enda secara infrastruktur, secara jalan yang dapat dilihat, benda mati yang diperbaiki. Gelah banci kita mesukah menjangkau kuta sideban, kuta sadaras kuta sidebanna. Tapi bas minggu adpen si petelukan enda siman pesikapan bukan benda mati, tapi siman pesikapan alah diri kita, makhluk hidup ciptaan Tuhan.
Mari perpulungan sini kelengi Tuhan. Si manfaat kelah alu menghuli minggu Advent si petelukan indah. Aula naik kita tertaran-taran. Sebab sietah kegeluhan talabon dekah idoni indah. Semaka harapan ta ketika reh Tuhan ida petina kita tetap setia. Semaka sidat ken kemuliaan ne. Sidat ken kini uli ne. Makasih peduakan reh medibata maba kegeluhan ku kedamen ras kemalaman ate. Ya. Jadi ijenda mereken nambah-nambahi kesabaran ta sebenarnya. Karena apa? Ketika kita menjalani kehidupan kita di masa-masa penantian enda, di masa-masa Advent enda, kita tahu betul dengan iman kita bahwa Tuhan rehme maba kegeluhan sidem alu kedamen, sidem alu kemalaman ate. Maka tetap kita megenggeng semangat kita ibas dungi pertandingan enda bagi. Sebab ketiga kita tetap megenggeng dengan setia si pekena-kena dalan mantuhan. Baginta mekedamene, baginta meke malemen ate enda. Jadi enda me kata dibata si banci ipeseh kami man banta krina ibas paksa enda. Malam ateta arah Yesus Kristus juru selamat ta anggomreikan gegeh man banta. Dia yang menguatkan kita, maka yakin dan percaya ibas masa-masa Advent enda gegeh Tuhan si jadi gegeh ta guna mempengkena dalan man Tuhan. Terpujilah Tuhan ibas katana, amin ras kitar toto toto kita. Bujur Tuhan katanu enggo ibegikan kami nindu pekena dalan Tuhan. Ajari kel kami Tuhan, sampati kel kami Bapa, persingeti kami tetap Tuhan. Gelah lanai kami tertaren-taren Bapa, guna mempesikap dengan pekena dalan Tuhan ibas kegeluhan kami. Semaka tangkas kari idah kami kemuliandu, idah kami kuasandu, dengan keterkelinan jadi bagian kami krina anak-anakdu. Semaka ibas sipi tetap Tuhan, gelarandu si terpuji rasi termulia. Bujur Bapa, endam sembah toto kami, reh kami toto man bandu ibas gelar Kristus Yesus anakdu singgeluh. Amin. Mari perpulungan sini kelengi Tuhan radu ras kita krina tedis. Radukan krina kalak Kristen kalak sita iblang-belang doni enda. Siaku kendagi kini tekenta ninta dagi ras-ras. Aku tuk mandi bata Bapa silar sibar kuasana sine palangit ras doni. Aku tekman Yesus Kristus, anak nasi tonggal Tuhan ta, si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si muda-muda nari, si so keliaman tergelar si Maria, si ngenanami kini sahan, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilah, mate cenari kuburken, nusur kuduni kematen, peteluari kengku keke basi mate nari, nangki ku surga, perkundul narah kemun di bata, Bapa silar sibar kuasana, cenari rehnya pagi, ngeranakan singgelu ras singgo mate. Aku tekman kesah si badia, janali sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Ngo banci kam kundul, genduari sepak sana man banta. Guna nehken persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata si jadi palas man banta eme. Ngatakan bujur eme persembahan si pehagakan aku. Janah si patuh ngikutkan aku. Tentu ku kelini. Mazmur 50 ayat 23. Iher tangan desken persembahan rendai kita. Ibas kitab dendenta nomor 366 ayat nasi pertama. Thank you.
duari bersikap kita bengket kubahas pertonton persembahan rahasia pahata toto kita. Malam ate kami Tuhan meriah kelukur kami. Kini tuken singgolit ibas pusuh perupuran kami. Mahanca kami gejapkan kegelengen du. Kuasa dengan kemuliaan du si tetap setia. Ngarak-ngarak dengan nemani kegeluhan kami anak-anak du. Maka ibas warindu si badia enda Tuhan ulih kini teken kami. Maka meriah kelukur kami malam ati kami. Iandesken kami sada bagiin persembahan pengatakan bujur kami man bandu. Mindokal kami alumetru ukur Tuhan yalau kendu persembahan kami sikiti enda. Ipa supa sundu gelah belin kelgunana Tuhan. Guna nampati pelayanan gereja andu. Si tading silit ibas kami pe Tuhan tekel kami. Kam tetap masuk-masuk kami. Kam tetap singajari dengan simbuka kendalan man kami. Semaka simpar pasu-pasu Tuhan ibas kegeluhan kami. Semaka lit kape si manjilenken kami Tuhan. Guna jadi pasu-pasu nang rangi sekelewet kami. Terpuji termulia gelar dusi badia. Alokan kam dagai sembah totok dengan persembahan kami enda Tuhan. Sanar totok pe kami Bapak. Secara khusus nangdangi kecibal kegeluhan kerina ngawan ni perpulungendu ijapa pe ia tading dengan ringan ibas paksa enda kai pe paksana perbeben kegeluhanna kai pe si paksana iti mainah guna jadi ibas kegeluhanna ibas paksa genduari enda Tuhan. Kam singelaya si pusuh ras perukurna. Kam sim pegegehi dengan si pengasupsa. Gelaibas minggu-minggu atpen enda Tuhan. Tetap megegeh megenggeng ia. Sembari isikap kena pusuh perukurna. Iprobahina lagu langkahna dengan pengeranana. Semaka tetap kelarnu saja si terpuji ras si termulia. Ibas warindu si badia enda Tuhan. Teringat kami karena kekelengen kami. Singgunahkan persembahan pengatakan bujur di tengah-tengah gereja Tuhan. Mekap kekelengen kami keluarga Bapak Yana kembaran. Tuhan kam sir semuli nangdangi kekelengen kami enda. Singgunahkan persembahan pengatakan bujur di tengah-tengah gereja Tuhan. Ulih igejap kena penemani pengkawalindu kegeluhna. Semaka sehat majuah-juah ia sada jabu. Tambah-tambah hindu tetap kesehatan kekelengen kami enda Tuhan. Dengan ipasu-pasu kam tetap pendahinna. Gelah tangkas keljadi katandu ibas kegeluhna. Maka labau kekurangan anak-anak Tuhan si mereman Tuhan. Tapi erlipat-lipat ganda iulihkan Tuhan pemere anak-anak Tuhan. Semaka repagukna pekini tekena. Reh tetapna ukurna ibas ia ngikutkan Tuhan. Ibas jampak sa enda petu Tuhan, ertoto kami nangdangi keluarga kekelengen kami Bapa Mega si tepu. Ija Tuhan ibas jam pagi-pagi ndai nggo ngadap ia ku Tuhan di bata. Kam degei singapuli krina keluarga si tepu mergana Tuhan. Kam si masu-masu krina persiapan-persiapan keluarga. Ibas ia mempersiapkan kini raturan perdalinan peradatan rikutkan adat kami kalak karo sehku acara liturgi na pekari. Gelai basepe tetap Tuhan. Gelar nu saja si terpuji. Gelar nu saja si termulia. Iandesken kami pe Tuhan. Krina rencana-rencana ke gerejandu. Sada minggu ku depan enda. Tetap itruh perkuah atendu. Benakan ibas kebaktin dengan perayaan Natal KKR. Kebaktin dengan perayaan Natal PJJ silit ibasunggun kami enda. Sehku panitia Natal runggun. Tuhan kam singajari ia krina. Dengan kam sin cukup kendanana. Sehmaka ibas paksana kari. Krina erdalan alumuhuli. Tama pujin guna hormat ras kemuliaan gelar Tuhan. Dengan baba kedamen kemalemenate nangdangi kami krina anak-anak du. Lalu pape kami ertoto Tuhan. Nangdangi gerejandu GBKP enda. Benaken ibas moderamen GBKP nari. Sehku perpulungan-perpulungan krina. Bahan maka ibas masa-masa atpen enda pe Tuhan. Tangkas tridah kemuliaan du. Arah pelayanan-pelayanan gereja Tuhan. Benaken ibas modraman nari sehku perpulungan-perpulungan. Gelai basi tuhu-tuhu Tuhan. Tangkas teridah kemuliaan dengan kuasa andu. Erdahin dengan tetap ngajari kami krina anak-anak Tuhan.
bujur Bapa, bujur Tuhan, yang desken kami me kegeluhan krina ngawan ni perpulungan du tetap ku teruh perkuah atendu. Kam si negu-negu kami, kam si ngajar-ngajari kami, tambah-tambah hindu krina kini teken ngawan ni perpulungan duwe Tuhan, gelah arah kini teken si pagu, ngasupi yang geluhkan kegeluhan na tetap bagi si ngena ati Tuhan saja. Aloken kam dagai Tuhan, sembah restoto kami enda, sebab reh kami Toto resembah man bandu aludem kini teken aludem pengarapan ibas gelar Kristus Yesus anak du singgelo. Amin. Mari perpulungan sini kelengi Tuhan sidungi kebaktin ta enda raduras kita krina tedis bengket kita ibas perpadanan man dibata. Dibata nikapkan kini ulin man manusia. Rema ia kudoni enda guna maba anak-anakna, guna bengket kubas kemulian nasi rasa lalak, emaka ersikaplah alu tutus. Erpadan aku Tuhan, ertutus ate nalankan surasuran, magepe ibas ngalo-ngalo kerhendu. Rema dibata pedua kaliken, maba kegeluhen tak kubas kedamen si rasa lalak. Erpadan aku Tuhan, tetap ngarapkan kemalaman ate, sirahna ibas kamnari. Jananggit aku nikap kendalan guna kerhendu. Guna peteguhi perpadanan taman dibata, si puji Tuhan, aluras kita rende ibas, kitab dendenta nomor 203, ayat sada 46. Ras kitar toto pertutun Tuhan minta dagei. Oh Bapa kami sini surga, gelar du ipabadi amin. Relamin kini rajandu, selamin pratendu bas dunia enda bagini surga. Mereikan man kami nakan cukup bas wari si senda enda. Alami salah kami, bagi nalami kami salah kala empak kami. Olamin kami bawa kamu kemas pencobaan, tapi olangilah kami basidur silat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuas, ras kemuliaan si dekah-dekah. Amin. Bengketilah kubas kegeluhan si tep-tep wari, alu dame ras mejuah-juah. Berita kelak rehen anak dibata mandoni inda, jana alok kelak pasu-pasu idur dibata nari. Dibata si mada perkuah hati, singgu nenahkan kamku kemuliaan nasi rasa lalap ibas Yesus Kristus. Jadikan kam serta tetap megegeh dengan pagu, ia ngasih mada kuasa serasa lalap. Amin.